Ah, Indonesia, negeri matahari, senyum, dan motor. Betul sekali. Kita para pecinta otomotif mungkin ngiler lihat mobil-mobil mewah, tapi Indonesia punya cinta yang besar untuk motor. Apalagi motor yang legendaris seperti C-Series. Tapi apa sih istimewanya motor ini? Yuk kita cari tahu. Bayangkan di akhir tahun 90-an, jalanan di Indonesia dipenuhi dengan suara bising motor 2 tak. Tiba-tiba muncul deh C-Series seperti angin segar. Desainnya ramping dan modern, suaranya pun halus. Gak heran langsung populer. Tapi C-Series bukan cuma modal tampang loh. Harganya terjangkau, mesinnya bandel dan gampang dikendarai. Cocok banget buat slap-slip di jalanan kota yang ramai atau menjelajahi jalanan pedesaan. C-Series bukan cuma sekadar motor, tapi sebuah revolusi. Sekarang, C-Series udah jadi ikon Indonesia. Jutaan orang mengandalkannya untuk bekerja, bersantai, dan menjalani hidup. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Sebab Tianggen, C-Series semakin bertuai. Mungkin kamu berpikir, Jeremy, ini kan motor bebek, bukan Bugatti. Iya, betul. Tapi jangan salah, C-Series mungil-mungil begini tenaganya nggak main-main. C-Series terbaru punya mesin yang responsif, mantap buat ngebut di tengah kemacetan. Sudah pakai teknologi injeksi? Tentu saja. Iritnya minta ampun deh. Nggak ada lagi asap ngebul khas motor 2 tak. Motor ini benar-benar halus. Gimana dengan transmisinya? Lupakan deh soal oper gigi yang ribet. C-Series praktis banget lah, tinggal gas. Transmisi otomatisnya bikin berkendara jadi mudah. Baik buat pengendara yang sudah berpengalaman maupun yang baru belajar. Tapi bukan cuma soal tenaga. C-Series lincah dan gesit, dirancang khusus buat jalanan perkotaan. Lewat tikungan sempit, gampang. Motor ini meliuk-liuk di tengah kemacetan dengan mudahnya. Sekarang kita bahas soal kenyamanan. Karena C-Series bukan cuma soal pergi dari titik A ke B, tapi juga soal menikmati perjalanan. Percaya deh, motor ini nyaman banget. Joknya empuk. Suspensinya mantap, bikin jalanan berlubang terasa rata bahkan untuk jalanan di Indonesia yang berkarakter. Posisi berkendaranya santai dan tegak, cocok buat perjalanan jauh atau nerobos macet. Tapi justru hal-hal kecil yang bikin C-Series spesial. Panel instrumennya terang dan mudah dibaca. Bagasi di bawah joknya luas, muat helm dan barang bawaan lainnya. Jangan lupakan juga spionnya yang lebar dan stylish, aman dan keren. Singkatnya, C-Series dirancang khusus untuk memanjakan pengendaranya. Praktis, nyaman, dan menyenangkan. Bagian 4, didesain kuat dan tahan lama, ketangguhan dan keandalan C-Series. Jujur aja, motor di Indonesia seringkali diuji ketangguhannya. Panas terik, hujan deras, belum lagi jalan berlubang yang kadang-kadang seperti kawah bulan. Tapi C-Series, semua itu dilabani dengan santai. Motor ini dibuat sekuat tank. Oke, mungkin nggak sekuat tank, tapi kamu ngerti maksudnya kan? Tangguh, awet, dan didesain untuk tahan lama. Dan itu penting banget di negara di mana motor bukan cuma alat transportasi, tapi juga teman hidup. Tapi bukan cuma soal kualitas pembuatannya. C-Series juga terkenal bandel. Sekali starter langsung jreng, dan terus melaju, bahkan saat menghadapi tantangan berat. Nggak heran orang Indonesia sangat menyayanginya. C-Series adalah pekerja keras, sahabat setia yang selalu bisa diandalkan, apapun rintangannya. Dan itulah yang membuatnya menjadi ikon sejati Indonesia. Bagian 5 dari jalanan kota hingga pedesaan, keserbagunaan C-Series. Mungkin ada yang bilang C-Series cuma jago di kota aja, tapi mereka salah besar. C-Series ternyata serbaguna banget. Memang motor ini hebat di perkotaan, lincah di tengah kemacetan, jagonya cari tempat parkir. Tapi coba bawa ke jalanan bebas hambatan, C-Series baru menunjukkan taringnya. Mau menjelajahi jalan pegunungan, menyusuri pantai atau sekadar pergi ke warung, C-Series siap sedia. Motor ini serbaguna, cocok di segala medan, baik di hutan beton perkotaan maupun di alam terbuka Indonesia. Dan itulah hebatnya C-Series. Bukan cuma motor perkotaan, tapi motor untuk segala musim, untuk segala alasan. Dan itulah mengapa orang Indonesia sangat mencintainya. Bagian 6, masa depan yang cerah, tren dan inovasi C-Series. C-Series punya sejarah yang panjang. Tapi bagaimana dengan masa depannya? Biar saya kasih tahu, masa depannya cerah ceria. Karena C-Series nggak mau berhenti berinovasi. Motor ini terus berkembang. Kita bicara soal teknologi baru, seperti lampu LED untuk visibilitas yang lebih baik dan efisiensi bahan bakar yang lebih hemat. Dan jangan lupakan soal konektivitas.
Bayangkan C-Series kamu terhubung ke smartphone di memberikan informasi lalu lintas real-time dan navigasi. Tapi, bukan cuma soal teknologi. C-Series juga semakin stylish dan bisa dikustomisasi. Pilihan warna baru, grafis, dan aksesoris bikin kamu bisa mempersonalisasi motormu dan menjadikannya lebih gaya. C-Series adalah ikon sejati Indonesia. Tapi lebih dari itu, motor ini adalah simbol kemajuan. Simbol perjalanan Indonesia dari negara-negara yang maju. Dan saya, baik sudah yang sabar mengingat apa yang terjadi pada legenda kecil ini.